Assalamualaikum teman-teman sahabat setia Faktor. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Faktor, pakar tutorial. Pada kesempatan ini Faktor akan berbagi kembali tentang PowerPoint yaitu kita akan membuat slide konten dengan model heksagon dan memiliki 6 poin seperti ini. Berikut contoh tampilan lengkapnya. Nah, ini dengan background cerah. Contoh berikutnya dengan background gelap seperti ini. Kanan. Okay. Oke. Bagaimana langkah-langkah cara membuat slide konten model heksagon dengan 6 poin seperti ini. Mari kita mulai dari awal. Silahkan buka PowerPoint-nya. Dalam hal ini faktor membuka dengan new document. Pada slide pertama yang muncul, silahkan hilangkan area title and subtitle-nya. Cara yang tercepat tinggal di blok seperti ini. Kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Aktifkan guysnya Caranya tinggal klik pada tab view. Beri tanda checklist pada menu guide. Silahkan ganti warna background slide ini. Caranya klik kanan di luar area slide pilih format background pada bagian color silahkan pilih warna putih yang tidak terlalu putih yang ini nah jadi lebih redup tujuannya agar slide kita tidak terlalu menyilaukan saat ditampilkan di layar proyektor silahkan buat sebuah kotak persegi caranya klik pada tab insert pilih pada menu shape pilih rectangle atau kotak persegi yang ini. Klik, kita buat sebuah kotak persegi di sini. Silahkan tentukan ukurannya, yang kita tentukan hanya tingginya saja. Ini sebagai alat bantu, sebagai alat ukur nantinya. Jadi pada bagian height-nya silahkan diganti, misalnya kita buat menjadi 5,3. Kemudian tempatkan kotak persegi ini, sisi bawahnya rapatkan paskan dengan garis bantu horizontal seperti ini. Sekarang kita buat sebuah bentuk heksagonal. Caranya kembali klik pada tab insert, pilih pada menu shape, kemudian pilih heksagon yang ini segi 6, klik. Kita buat di sini agar memiliki tinggi yang sama dengan bentuk kotak persegi ini. Mulailah dari bagian sisi atas kotak persegi bantu ini. Kemudian tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard lalu di drag seperti ini. Nah, ini tingginya sama dengan kotak persegi. Oke. Okay. Sekarang kotak persegi ini kita kepinggirkan ke sini. Silakan bentuk heksagon ini, tempatkan di tengah-tengah slide, caranya tinggal klik pada menu Align, pilih Align Center klik lagi pada menu align, pilih align middle. Hilangkan garis pinggirnya. Klik pada menu shape outline, pilih no outline. Karena bentuk heksagon yang dihasilkan dari PowerPoint ini tidak memiliki bentuk yang presisi, silahkan diubah dulu. Caranya, klik pada menu rotate, pilih more rotation option, pada bagian rotation, ketikan angka 30, lalu enter. Setelah diputar 30 derajat seperti ini, silahkan atur titik kuningnya yang ini, agar sudut bawah dan sudut atasnya sejajar. Faktor perbesar, geser seperti ini. Nah, ini sudut atas dan sudut bawah benar-benar sejajar. Nah sekarang heksagon ini sudah memiliki bentuk yang presisi, bentuk yang proporsional. Oke, faktor perkecil lagi. Silahkan copy bentuk heksagon ini. Caranya tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu di drag. Satu ke bagian atas. Silahkan diatur jaraknya sesuai dengan selera masing-masing, misalnya seperti ini. Kemudian copy lagi, tempatkan di bawahnya, copy lagi, copy lagi, copy lagi, copy lagi. Silahkan diatur agar memiliki jarak yang sama antara heksagon ini. Silahkan heksagon yang di tengah-tengah ini, sementara simpan di pinggir, faktor perkecil tampilan PowerPoint-nya. Misalnya di sini. Kenam heksagon ini silahkan diseleksi. Caranya tinggal di blok seperti ini. Kemudian warnanya kita ganti dengan putih. Klik pada save format, pilih pada menu save fill, pilih warna putih yang ini. Kemudian kita beri efek, klik pada menu save effect. Kita beri efek shadow, shadow yang kita pilih, offset center yang ini. Klik, nah jadinya seperti ini. Setelah itu, slide nomor satu ini kita duplikat. Caranya, klik kanan, pilih duplikat slide. Pada slide yang kedua, yang ini yang bawah, sekarang kita buat sebuah lingkaran. Caranya, klik pada tab insert, kemudian pilih pada menu shape, pilih oval yang ini. Silahkan buat sebuah lingkaran. Seperti ini. Silahkan tentukan diameternya di bagian grup size, misalnya tinggi dan lebarnya kita buat sama-sama 9,5 cm. Silahkan boleh diketik langsung 9,5, enter, lebarnya juga sama 9,5, oke. Okay. Hilangkan garis pinggir dari lingkaran ini, klik pada menu Shape Outline, pilih No Outline. Kemudian silahkan tempatkan lingkaran ini di tengah-tengah slide. Caranya klik pada menu Align, pilih Align Center, klik lagi pada menu Align, pilih Align Middle. Nah, seperti itu. Oke, kita duplikat lagi slide nomor 2 ini. Klik kanan, pilih duplikat slide. Yang ini. Nah, pada slide nomor 2 kita lanjut. Nah, sekarang kita akan memotong bentuk heksagon ini dan juga lingkaran ini. Jadi silahkan di blok semuanya, seleksi blok seperti ini. Nah ini terseleksi semuanya. Setelah terseleksi semuanya seperti ini, tinggal klik pada save format, pilih pada menu merge save, pilih prismen yang ini, klik. Nah maka jadinya seperti ini. Bagi teman-teman yang masih menggunakan PowerPoint 2010 dan versi di bawahnya, ada trik lain setelah terpotong seperti ini, silahkan klik di bagian tengahnya, boleh digeser seperti ini. Nah ini dibuang. Kemudian bentuk heksagon yang sudah terbelah ini dengan lingkaran bagian sisi luarnya silahkan di delete. Klik seperti ini, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah jadi menghasilkan seperti ini. Setelah itu silahkan di copy. Tinggal di blok seperti ini. Klik pada menu copy. Pindah ke slide 1 tadi di sini. Paste di sini atau Ctrl V pada keyboard. Klik pada menu paste. Nah potongan heksagon pindah ke slide kita. Oke. Okay. Silahkan ganti warna potongan heksagon ini sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya mulai dari sini. Klik potongan heksagonnya. Klik pada shape format. Pilih pada menu shape fill. Silahkan pilih warna yang diinginkan. Jika di sini tidak ada bisa pilih di more fill color. Pilih pada standar. Misalnya kita pilih warna merah muda yang ini. Kemudian klik OK. Seperti itu ganti warnanya. Yang berikutnya. Boleh di sini. Kuning. Nah, seperti ini misalnya susunan warnanya. Setelah itu kita beri efek setiap potongan heksagon ini. Mulai dari yang warna merah muda yang ini klik. Kemudian klik pada menu shape effect. Pilih shadow. Kita pilih yang ini top right atas kanan. Nah jadinya seperti ini. Yang bawah yang ini sama. Saya format shadow. Yang ini kita pilihnya inside right yang ini. Yang ini berarti kita pilih bottom right. Yang ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Okay. Langkah berikutnya silahkan buat teks kontennya. Klik pada tab insert. Pilih pada menu with add. Pilih with add 1 silahkan ketikkan subtitle kontennya sesuai dengan materi presentasi masing-masing. Klik kotak area teksnya, ubah bentuk, ukuran dan warna fontnya. Klik pada tab Home, jenis fontnya, misalnya faktor pilih TW MT yang ini. Ukuran fontnya kita perkecil, misalnya cukup 20. Efek shadownya kita hilangkan warna ponnya misalnya abu-abu yang ini kemudian kita tempatkan di sini kita buat menjadi dua baris nggak di enter seperti ini kita akan tempatkan misalnya di sini di tengah-tengah copy klik kotak area teksnya tekan dan tahan tombol control pada keyboard silahkan drag copy lagi drag lagi Eh, okay, seperti itu misalnya ini hanya sekedar contoh. Silahkan bentuk heksagon dan konten ini digrupkan. Klik bentuk heksagonnya, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Klik teks subtitle kontennya. Untuk membuat grup paling cepat, tekan tombol kontrol dan huruf G pada keyboard. Nah, maka jadi grup. Yang kedua sama, klik heksagonnya, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Klik teksnya, Ctrl G. Seperti itu cara membuat grupnya. Hexagon, teks, Ctrl G. Nah, karena kita grupkan Hexagon dan teks, maka potongan Hexagon yang warna-warni tadi jadi pindah ke lapisan belakang. Sekarang kita pindahkan grup bentuk Hexagon ini ke lapisan belakang agar potongan Hexagon warna-warni tadi muncul lagi klik yang pertama tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard yang kedua 3 empat kelima keenam jika sudah muncul klik pada menu rank di sini pilih send to back jika kebetulan belum muncul menu ranknya klik pada save format pilih pada menu send backward pilih send to back hasilnya sama nah muncul lagi oke eh, seperti itu pada potongan heksagon yang warna-warni ini kita masukkan icon vektor saja biar lebih menarik bagi teman-teman yang sudah menggunakan powerpoint 365 dan versi di atasnya untuk mendapatkan gambar icon vektor tinggal klik pada tab insert pilih pada menu icon nah di sini banyak sekali icon vektor syaratnya komputer kita laptop kita harus terkoneksi ke internet Sedangkan bagi teman-teman yang masih menggunakan PowerPoint 2016 dan versi di bawahnya untuk mendapatkan gambar-gambar icon vektor silahkan download. Link downloadnya telah faktor cantumkan dalam deskripsi video ini. Contoh hasil downloadnya seperti ini. Nah di sini banyak sekali icon vektor. Silahkan download. Misalnya faktor pilih icon vektor yang sudah dalam bentuk format shape. Kita butuh 6 icon vektor. Ini hanya sekedar contoh, misalnya kita copy dari sini satu, klik, kemudian tekan dan tahan tombol control pada keyboard, klik yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam misalnya. Setelah diseleksi, silakan control C atau boleh klik pada menu copy. Kemudian kita pindah lagi ke latihan kita di sini di sini atau Ctrl V pada keyboard. Nah, ini ikon vektornya. Kalau dianggap ukurannya terlalu besar, silahkan diperkecil. Dalam keadaan terseleksi semuanya, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard. Kemudian salah satu sudutnya dorong ke arah dalam seperti ini. Nah, setelah itu silahkan tempatkan ikon vektor ini pada potongan heksagon yang warna-warni. Seperti ini, tinggal di drag Nah seperti ini misalnya Warnanya silahkan ganti Silahkan seleksi semuanya Klik yang pertama Tekan dan tahan tombol control pada keyboard Klik yang kedua Tiga Empat Kelima keenam. Warnanya kita ganti dengan warna putih Klik pada menu save file Pilih warna putih Nah maka warnanya jadi putih seperti ini Oke Sekarang kita akan memberikan animasi untuk bentuk heksagon ini dengan animasi garis agar nanti mudah mencari titik tengah dari tiap heksagon ini kita copy garis bantu ini faktor perbesar dulu nah yang ini kita copy garis bantu ini yang vertikal dulu arahkan kursor pada garis guide vertikal yang ini kemudian tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard lalu drag nah Hasil kopiannya paskan pada sudut atas heksagon yang di kiri. Seperti ini. Kopi lagi. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Lalu drag. Paskan dengan sudut atas heksagon yang di kanan. Kopi lagi. Sekarang paskan dengan sudut heksagon yang di bawahnya. Yang ini. Nah seperti ini. Yang ini juga sama. Nah, ini vertikalnya sudah semua, sekarang tinggal horizontalnya yang ini. Arahkan kursor pada garis guide horizontal, tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu drag ke atas. Nah, silakan tempatkan di tengah-tengah antara atas bawah untuk heksagon ini. Kira-kira di sini? Bawah sekarang. Sama, tempatkan di tengah-tengah seperti itu. Nah, jadi sekarang semua heksagon telah memiliki garis tengah. Oke, sekarang kita beri animasi untuk bentuk heksagon ini. Kita mulai dari atas kanan yang ini. Silahkan klik bentuk heksagon yang sudah digrupkan dengan teks ini. Nah, seperti ini. Kemudian klik pada tab animation. Animasinya yang kita berikan adalah garis. Jadi silahkan klik pada tombol more. Nah, ini animasinya klik pada animasi garis zigzag. Silahkan arahkan kursor pada tengah-tengah slide yang ini. Harus pas di tengah-tengah slide. Kemudian klik sekali. Lalu arahkan kursornya ke titik tengah bentuk heksagon yang mau diberi animasi. Yaitu yang warna merah ini. Setelah pas di tengah-tengah, lakukan double klik. Nah, seperti itu. Oke. Okay. Yang kedua, klik yang warna kuning yang di bawahnya yang ini. Sama caranya, klik pada tombol More Animation, pilih Custom Path yang ini dari zigzag. Silahkan klik di tengah-tengah slide seperti ini. Klik sekali, arahkan ke bentuk heksagon yang mau diberi animasi. Di sini misalnya tengah-tengahnya lakukan double klik. Nah seperti itu cara memberi animasi garis zigzag. Silahkan lakukan hal yang sama untuk bentuk-bentuk heksagon yang lainnya. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam terakhir klik klik tombol more pilih custom pad klik di tengah-tengah slide arahkan ke tengah-tengah untuk hexagon lakukan double klik oke semua sudah diberi animasi custom pad setelah itu silahkan atur animasi lanjutannya klik pada menu animation pane. nah di sini muncul animasi custom pad kita perlebar. Di sini startnya semua on click, silahkan diganti, seleksi semuanya, klik yang paling atas, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, klik yang di bawahnya, tiga, keempat, kelima, keenam. Setelah terseleksi semuanya, silahkan pada bagian menu start ganti menjadi with previous. Kemudian kita beri animasi tambahan untuk bentuk heksagon ini dalam keadaan terseleksi semua animasinya silahkan klik pada menu Add Animation animasi tambahannya berputar spin yang ini klik nah seperti itu sama starnya semua kita pilih with previous klik pada menu star pilih with previous Oke, kita lihat animasi sementaranya. Klik slide show. Nah, seperti itu nanti animasinya. Oke. Sekarang kita grupkan bentuk potongan heksagon yang warna-warni ini. Klik yang pertama. Tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard. Klik yang kedua, kuning, hijau, hijau muda, biru, ungu. Untuk membuat grup, Klik pada shape format. Klik pada menu group. Pilih group. Nah maka jadi Grup. Nah untuk hexagon. Yang tadi sementara kita kepinggirkan. Yang ini. Di tengah-tengahnya. Kita masukkan teks judul. Biar cepat kita copy saja dari sini. Dari subtitle content. Klik kotak area subtitle content. Control C. Kemudian control V. Nah ini hasilnya kopinya kita tempatkan di tengah-tengah heksagon biru. Warnanya, warna heksagonnya kita ganti dengan putih. Kemudian silahkan teksnya ganti sesuai dengan judul slide kita. Klik kotak area teksnya, ubah ukuran font-nya, klik pada tab Home. Misalnya kita pilih ukurannya 28, kita tebalkan, kemudian yang di tengah kita beri warna yang berbeda. Nah, ini teks judul slide kita. Silahkan simpan di tengah-tengah heksagon putih ini. Kemudian kita grupkan antara teks judul slide kita dengan bentuk heksagonnya. Klik bentuk heksagonnya. Tekan dan tahan tombol control pada keyboard. Klik teksnya. Setelah terseleksi, tinggal ctrl G untuk membuat grup. Maka jadi grup. Setelah jadi grup, silahkan pindahkan ke tengah-tengah slide. Silahkan klik pada menu Align, pilih Align Center. Klik lagi menu Align, pilih Align Middle. Pasti di tengah-tengah. Oke okay. Kita beri animasi untuk bentuk heksagon yang di tengah yang ada teks judulnya ini. Ini sudah terseleksi. Silahkan klik lagi pada tab Animation. Animasinya kita beri animasi zoom. Ini animasinya. Silahkan atur lanjutannya. Klik anak panah di samping kanannya. Pilih pada timing. Startnya kita pilih with previous. Delaynya misalnya kita pilih satu second. Durasinya kita samakan dengan animasi heksagon yang lainnya yaitu dua second. Kemudian klik OK. Kita beri animasi kedua. Untuk bentuk heksagon yang ada judulnya ini. Sama caranya klik pada add animation. Pilih spin. Berputar. Arah putarnya kita ubah. Jadi pada bagian effect option di sini. Kalau tadi searah jarum jam. Misalnya kita pilih berlawanan arah jarum jam yang ini. Nah. Startnya di sini. Kita ganti jadi with previous. Kemudian sekarang. Yang kita beri animasi adalah grup potongan heksagon warna-warni ini. Klik pada grup potongan heksagon warna-warni. Animasinya sama. Yang pertama kita beri zoom yang ini. Sama kita atur. Klik anak panah di samping kanannya. Pilih pada timing. Startnya kita pilih with previous. Delaynya kita ubah di sini. Misalnya menjadi Dua Durasinya Kita pilih 2 second medium Klik ok Sama, beri animasi kedua Klik pada add animation Pilih spin startnya Ganti menjadi with previous Oke okay. Sekarang yang kita beri animasi adalah icon vektor ini Klik icon vektor yang pertama Tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, klik yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Animasinya, kita pilih Fade yang ini. Nah, ini animasinya, kita atur, klik anak panah di samping kanannya, pilih pada timing, startnya kita pilih with previous, delaynya, misalnya kita pilih 3,5 durasinya biarkan cepat seperti ini setelah itu tinggal klik OK oke semua sudah diberi animasi kita tes dulu klik pada slide show oke seperti itu animasinya nah sekarang kita tinggal membuat deskripsi atau penjelasannya jika diperlukan oke kita kembali kita perkecil ini kita delete Silakan klik pada tab insert pilih pada menu word art pilih word art 1 silahkan ketikkan misalnya angka 2 klik kotak area teksnya ubah bentuk ukuran dan warna fontnya jenis fontnya silahkan pilih jenis font yang tinggi dan ramping misalnya dalam contoh ini faktor pilih bebas new yang ini kemudian ukuran fontnya kita perbesar misalnya jadi 60 warnanya misalnya nanti disesuaikan dengan subtitle konten masing-masing. Sementara misalnya faktor pilih warna kuning kita tempatkan nomor 2 di tengah-tengah nanti di sini. Kemudian silakan buat deskripsinya. Kita copy saja dari sini, dari subtitle konten, klik kotak area teksnya, Ctrl C, Ctrl V. Pindahkan ke sini, silakan ketikkan deskripsinya sesuai dengan tujuan masing-masing. Kemudian kita grupkan antara angka 2 dengan deskripsinya ini. Jadi silahkan cara termudah tinggal di blok seperti ini. Nah ini terseleksi dua-duanya, Ctrl G. Kita copy, tekan dan tahan tombol Ctrl pada keyboard. Lalu drag ke atas, drag lagi ke bawah. Silahkan diseleksi semuanya. Blok saja biar cepat silahkan buat menjadi rata kiri klik pada shape format pilih pada menu align pilih align lab rata kiri kalau jaraknya ingin sama klik lagi pada menu align pilih distribute vertikal ini jaraknya pasti sama ganti yang ini satu berarti yang ini tiga warnanya juga ganti angka satu berarti warnanya merah muda klik pada text fill, pilih warna merah muda. Yang nomor tiga warnanya hijau. Nah, yang tiga ini kita copy. Blok, tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, drag ke sisi sebelah kiri. Buat teksnya menjadi rata kanan. Angkanya pindahkan ke sisi kanan. Yang ini berarti 4. 5, 6. Nomor 6, warnanya ungu. Nomor 5, biru. Nomor 4, hijau muda. Oke, okay, seperti itu deskripsinya. Sekarang kita tinggal memberikan animasi pada deskripsi ini. Kita mulai dari yang kanan dulu, yang ini. Yang tengah dulu yang kita beri animasi, ini sudah digrupkan. Silahkan klik grupnya. Klik nomor 2 yang di tengah klik pada tab animation animasinya play in arahnya kita ubah jangan dari bawah ke atas klik pada effect option tetapi dari kanan ke kiri from right yang ini ini animasinya starnya kita ganti after previous nah sekarang yang satu dan tiga keduanya dua sekaligus klik yang satu klik yang tiga animasinya kita beri plot in nomor satu arahnya sudah betul dari bawah ke atas nomor tiga yang ini arahnya kita ganti jadi dari atas ke bawah plot down nah ini animasinya untuk deskripsi satu dan tiga deskripsi nomor satu ini starnya kita ganti after previous sedangkan yang deskripsi nomor tiga With Previous. Oke. Okay, sekarang yang di sebelah kiri. Klik yang nomor 5 yang di tengah. Sama. Berarti. Pie In. Arahnya diganti dari kiri ke kanan. Nomor 6 dan nomor 4 samakan animasinya. Klik nomor 6. Tekan dan tahan tombol control pada keyboard. Klik nomor 4. Animasinya plot in. Yang kita ubah arah animasi untuk nomor 4. Yang ini silahkan pada effect option ganti menjadi plot down atur di sini deskripsi nomor 5 yang ini kita pilih after previous nomor 6 juga after previous nah sedangkan yang terakhir nomor 4 with previous jadi seperti ini posisinya oke kita tes klik pada slide show Oke, okay, seperti itu. Jadi kita buat sekarang sebuah lingkaran. Klik pada tab Insert. Pilih pada menu Shape. Pilih Oval. Silahkan buat sebuah lingkaran kecil. Untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna. Tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard lalu di drag. Seperti ini kira-kira kita tempatkan nanti di sini. Hilangkan garis pinggirnya klik pada shape outline, pilih no outline. Warnanya sesuaikan dengan potongan heksagon, jadi warna merah muda. Di tengah-tengah lingkaran ini, kita beri nomor. Kita copy saja dari sini. Klik kotak area teksnya. Control C, Control V. Nah ini hasil kopinya. Silahkan ganti dengan angka 2 misalnya. Lalu angka 2 ini kita tempatkan di sini. Silahkan diatur ukuran fontnya. Klik pada tab home. Misalnya 28. Warna fontnya kita ganti dengan putih. Kita tempatkan di tengah-tengah lingkaran. Kemudian lingkaran dan angka ini kita grupkan. Tinggal diseleksi di, di blok seperti ini. Ctrl G. Maka jadi grup. Nah, animasinya kita beri animasi pad yang sederhana saja. Silahkan klik pada tab Animation, pilih Fade. Nah ini animasi untuk lingkaran angka 2, startnya, sini, kita ganti, misalnya dengan After Previous. Oke, seperti itu, sekarang kita tinggal copy lingkaran yang berisi angka 2 ini, klik seperti ini, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard, lalu drag Nomor 2 di sini, Nomor 3 di sini empat, lima, enam. Sekarang tinggal ganti angka dan warnanya. Ini berarti nomor satu, klik. Karena ini sudah digrupkan tadi, silahkan klik pada angkanya untuk mengganti angka. Lalu setelah terseleksi, ganti dengan angka satu. Ini warnanya sudah pas. Yang kedua yang ini, klik grupnya, faktor perbesar. Karena sudah digrupkan, di sini Nomornya sudah betul, angka 2 warnanya yang kita ganti. Jadi silahkan klik pada bagian lingkarannya. Nah ini yang terseksi lingkarannya, baru ganti warnanya yang sesuai, berarti ini kuning. Nah silahkan yang lainnya disesuaikan. Tiga, klik lingkarannya hijau. Nah. Karena ini lingkarannya kita buat belakangan, otomatis animasinya berada di paling akhir. Seharusnya animasi ini muncul sebelum teks deskripsinya. Jadi kita pindahkan animasi untuk lingkaran 1 sampai 6 ini. Mulai dari grup 77 di sini silahkan diklik ini untuk lingkaran angka 1. Setelah diklik, tekan dan tahan tombol Control pada keyboard. Klik yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Harusnya munculnya sebelum deskripsi berarti harus ada di sini. Di atas grup 58. Setelah terseleksi seperti ini tinggal di drag sini. Nah di sini harusnya. Oke, okay, seperti itu. Oke, okay, kita tes bagaimana hasil akhirnya. Klik pada slide show. Oke, jika teman-teman menginginkan warna background slide ini menjadi gelap, silahkan ganti warna backgroundnya. Caranya tinggal klik kanan di luar area slide, pilih format background. Nah, sebelum diganti, kita duplikat dulu slide ini. Klik kanan, pilih duplikat slide. Yang kedua, misalnya yang ini, kita ganti dengan background gelap. Klik pada color, pilih background gelap, misalnya yang ini. Karena backgroundnya gelap, kita tinggal ganti pada bagian teks deskripsinya saja. Jadi warna putih. Silahkan klik grupnya. Klik pada bagian deskripsinya. Pilih pada font color, pilih warna putih. Seperti itu caranya. Oke, kita tes. Dari yang warna cerah dulu. Klik pada slide show. warna cerah yang kedua ini dengan background warna gelap oke demikian bagaimana cara membuat slide konten dengan 6 point dalam bentuk hexagon semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran kritik atau pertanyaan jangan kemasukan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan ikon loncengnya di bawah. Lalu populer, faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini telah mengikut channel Pakar Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.